Selamat sore kawan-kawan YouTube. Saya lagi ada di bengkelnya Bluebird Pool Kenjeran. Hari ini saya kesini mau ngecek persiapan mobil pesanan sebenarnya. Jadi Pak Trisilo beberapa waktu yang lalu dapat pesanan dari Pak Sis Ardianto. Halo Pak Sis, mungkin lagi nonton. Pak Sis ini tinggalnya di Sorong, Papua Barat. Mana sih Pak Tri? Pak Trisilo. Wah. Pak Sis ini tinggalnya di Sorong, Papua Barat. Sorong, Papua Barat. Bukan Porong ya? Bukan. Sorong, Papua Barat. Jadi beliau pesannya tuh sekitar 2 minggu yang lalu ya? Iya. 2 minggu yang lalu, kemudian nunggu unit, dia pesan Gen 3 warna hitam. Mobilnya ini ada di belakang saya. Setengah jadi, ya. Kayak dia, setengah jadi. Setengah jadi. Nah, saya mau ngecek sebenarnya hari ini sejauh mana persiapannya, karena pemesan udah mulai telepon terus tuh katanya, kapan selesainya? Mulai gak sabar rasanya. Terus mobil ini nanti gak dikirim ke Sorong. Beliau ini beli untuk putranya yang ada di Lamongan. Bapak ya? Iya, sekarang bapak. Pak Budi Agung. Budi Agung. Saya dikasih catatan tadi, Pak. Biar gak lupa namanya. Namanya Pak Budi Agung. Dia ada di Kedung Pring ternyata, Kedung Pring Lamongan. Jadi perbatasan Babat ya. Nanti kirimnya berarti ke Lamongan Babat. Nah, apa aja sih yang di-upgrade mobil ini? Kita kan tertarik juga. Ada orang dari Papua, jauh-jauh dari Papua tanpa cek unit, percaya sama dia nih, ya kan? Pesan mobil. Nah, tampilan depannya ini logonya masih di sini ya. Ini baru enggak, Pak? Oh, itu dibarukan, Pak. Dibarukan ya, Bos ya. Ini dibarukan. Kemudian mesin udah siap lah kalau mesin kayaknya. Akinya udah baru. Terus ini bonus ya, Pak. Wow. Bentar, Pak. Sabar, Pak. Ternyata dia pakai Proji. Ini nyala. Nanti kalau malam baru kelihatan. Ini dia pakai Proji. Ini alisnya ini gerak apa enggak? Nyalanya. Coba sih lihat. Oh iya, bisa jalan ternyata ya. Oke. Dia pakai Proji, kemudian ada tambahan fog lamp. Terus ini lampu apa namanya, Pak Mendro? DRL. Hah? DRL. Oh, DRL. Iya. Bisa nyala juga ya. Oke, menarik sekali. Terus untuk kaki-kaki, agak sini sedikit, Bos. Kakinya, ini pilihan peleknya juga berbeda dari biasanya, dia pakai velg racing cushion lokal tapi ya. Iya. Cushion lokal ring 17 sehingga dia terpaksa harus pakai ban yang tipis juga sebenarnya. 205/45 ya. Enggak tipis. Oke. Okay. Ini Pak Tri velgnya baru. Second, Pak. Second? Iya, tapi ini second. 90%. Dibohongin yang jual, Bos, kali. Second tapi masih bagus banget ya. Second masih bagus, kemudian like new ya. Katanya Pak Tik like new. Ya. Tapi second, Bos, tetap second. Ya, kemudian untuk spion, ini cover spion apa retract sih? Cover aja, ini cover aja, pakai sen, nyala enggak sih sennya? Tunggu. Nyala. Oh, nyala. Oke. Oke, itu apanya, Mas? Oh, depan ini apanya? Oh, ntar tambahin grill chrome gini. Chrome apa stiker ini? Chrome. Oh, jadi grillnya chrome. Oke. Handle pintunya juga chrome nih, Bos. Jadi nuansanya memang chrome, elegan dan kesannya nanti akan mewah. Sayang ya interiornya joknya masih hitam ya. Enggak di chrome joknya. Pojoknya minta ori. Sini ke dalam sebentar. Di dalam dia ada lampu-lampu untuk apa ya? Untuk mood aja sih sebenarnya ini. Kemudian udah pakai double din. Saya nyalakan sih ya. Double dinnya belum nyala ya? Oh, nyala. Sansui. Ini mereknya lumayan, cukup recommended. Dan wah, sudah nyala ya, double dinnya udah nyala. Dia pakai kamera mundur enggak, Pak Tri? Oke. Gua pakai. Nyala ada kameranya.
Oh iya, nyala. Kameranya kok ke atas ya? Posisinya. Bagasi. Oh iya iya iya. Oke. Kelihatan ada comberan ya. Oke. Tuh interior dia selain itu masih standar ya. Power window kenapa enggak pasang ya, Pak? Pasang, Pak. Belum. Oke. Nanti ada power window-nya juga. Power window-nya. Iya, ada power window-nya juga. Bonus ya, Pak? Bonus. Oh, power window bonus. Kawan-kawan, power window bonus dari Pak Trisilo. Ya, bener ya? Oke, di belakang, kalau di belakang garnish bagasi chrome juga ya. Dia chrome. Ini chrome ya, bukan stiker ya. Oke, mantap banget. Ini enggak ada lampunya? Ini rencana juga kita kasih nyala. Kasih nyala apa kasih lampu? Kasih nyala. Oh, ya. Oh, kasih lampu yang nyala ya. Yang bisa kedip-kedip. Oke. Apalagi Pak Adrian yang ditambahannya ini? Taktil. Taktil. Taktil ya. Nanti ada taktilnya. Nah, nanti kira-kira berapa hari lagi ya? 3 hari lagi lah ya, 3 hari lagi. Kita usahakan dari Selasa atau Rabu bisa kirim. Selasa atau Rabu? Ya, Selasa atau Rabu. Selasa atau Rabu nanti dikirim. Oke, nanti hari Selasa atau hari Rabu dikirim. Sini dulu, Bos. Geser sini. Oke. Ini apa sih, Pak? Kaca film. Iya, biar keren, Pak. Perfection. Merek kaca filmnya, Pak. Oh, ini merek kaca film. By Bubi kan? Bukan. Oke, itu aja update untuk hari ini. Persiapan mobil yang akan dikirim ke Babat, Lamongan. Pesanan dari Pak Siswo Ardianto. Pak Sis yang lagi ada di Porong sana. Terima kasih banyak untuk pesanannya. Sorong. Terima kasih banyak untuk pesanannya. Kita siapkan sebaik mungkin, Pak, mobil ini agar putra Bapak nanti juga puas ya. Mohon maaf agak lama persiapannya. Antrian kita cukup banyak untuk bulan ini, apalagi akhir bulan. Tapi ini sudah jadi prioritas nih, sudah di sini ya. Itu aja update hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti dibantu ya kawan-kawan untuk subscribe. Apa Pak Tri? Subscribe. Dadah, udah.